Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa qul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Inna khadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa libaidi wa dhuliyati wa ashabihi wa jami'i malaikatul muqarrabin wa man tabi'am bi ihsana yaumiddin al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Imam Al-Ghazali wa Musyarrihi Syekh Nawawi Al-Bantani wali arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa ajdad masyayikhina seluruh kisah semasa wa sanah jami' muslim wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kan abdi ya kan sanad sanad mustaqim sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dzalika lan kaya iku syair yang atas itu ya. Syair yang dikubah oleh Qadhi Ibnu Ma'ruf. Kala ngucap sapa Ibnu Tamam, Ibnu Tamam. Adubuka. Utawi musuh sira. Adubuka min satikika mustafan. Fala tastakthirunna minas sikam. Fa innatta aaktharu ma tarawu yakunu minat ta'ami awisharabi. Adu kau tai musuh siro min sadikika saking konco siro. Iku mustafadu, mustafadu di alaf faita. Jadi musuh itu kadang-kadang muncul dari teman menjadi musuh. Fala tastakthirun namaka aja ngakeh-ngakehaken temenan minasihabi saking pira-pira kanca. Gak usah akeh-akeh kanca sebab kadang kanca dadi musuh. Fa inna ta'a mangko satmene penyakit. Iku aktsaruma utawi akeh-akeh barang tarau kang ningali sirahu ingmang. Iku yakunu ono apa penyakit iku minato ami saking panganan awis syarabi utawa minuman. Menurut ini hati-hati dengan teman sebab kadang menjadi musuh ya. Nomor dua, penyakit itu mayoritas disebabkan makanan dan minuman. Apa hubungannya makanan dan minuman dengan pertemanan? Teman itu kan kayak kita makan tiap hari yang menemani kita. Ibarat itu makanan yang menemani kita tiap hari. Teman juga begitu. Kita ketemu, kita ngobrol ya, kita bincang-bincang itu tiap hari kayak kita makan gitu. Ya. Padahal mayoritas penyakit karena faktor makanan dan minuman. Berarti kalau kita sering berteman pada orang, kemungkinan penyakitnya dari teman. Dari teman.
Makun fa inna dunya mongko sak temeni akeh-akeh dunia. Fa inna ta ayo sudah ini ya. Wa kunlan dadiya siro iku kama kaya barang kola kang ngucap sopo Hilalun ibnul Ala'i Hilal bin Ala. Lima afauta walam akid ala akadin araktu nafsi min hammil adawati. Lima krono opo afauta ngapura siro walam akid lan ora drengki ora dengki ingsun ala katene ing ngatasé wong swiji lima afat ala akadin ing atas wong suwici arok tu ngepenakaken ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun min hamil adawati saking susahe pira-pira permusuhan. Jadi tidak memperbanyak dengki pada orang supaya kita ini nyaman, tidak ada beban karena disebabkan permusuhan. Sebab orang bermusuh itu menghabiskan energi dan beban berat di pikiran karena punya musuh. Kalau enggak punya musuh, insya Allah hidup akan tenang, santai. Ini sak temene ingsun iku wahai menghormati ingsun atu ing musuh ingsun indaru yatihi nalika ningali musuh. Saya hormat ketika aku melihat musuhku. Tujuannya apa kok kita hormat? Di advaa supaya nolak ingsun asyara ing kejahatan anisa ke ingsun pitakhiyat iklan pira-pira penghormatan. Hormati musuh, anda akan selamat. Ojo nggo palu. Hormati, kita nek perlu kita bentangkan banner untuk musuh. Jadi ini trik bagaimana kita tidak dijahati, itu kita hormat. Kita sanjung biar kita enggak kecipratan kejahatannya. Musuh dihormati. Wadiru lan
wa azharul bashari utawi paling jelasi menungso lil insani kate menungso iku abghadhuhu paling dibenci ni insan karena kau sak temani insan iku kot malaa teman memenuhi sapa insan kalbi ang ati ingsun masyarat ini bira-bira kesenangan walastulan urain yang suniku aslama luwe selamat miman saking barang lastu kang ora ono ingsun iku arifu ngerti ingsun ingman fakaifa mangko walastu lan ora ono sapa ingsun iku aslama luwe slamet mimman walastulan ora-ona sabangsun iku aslamu mimman lastu a'rifuhu iku aslamu selamat ingsun mimman saking wong lastu kang ora-ona sabangsun iku a'rifu mengenal ingsun ngawaru ingsun lu ingman fakaifa mengko kali kaya apa aslamu selamat ingsun min ahlil mawaddati saking wong kang seneng ringkasnya begini saya belum tentu selamat dari orang yang tidak aku kenal jadi saya belum tentu selamat dari kejahatan orang yang tidak aku kenal. Ya. Mana mungkin ya, saya bisa selamat dari orang yang sudah saya cintai, yaitu teman. Ya. Jadi orang itu gak kenal aja kadang menjahati kita. Apalagi yang sudah kenal, sudah tahu seluk-beluk kita. Sudah tahu kelemahan kita. Justru kadang yang kita cintai itu menusuk dari belakang. Maka hati-hati dengan teman, dengan kekasih. Saya musuhnya ditangkap gara-gara istri kedua yang bocorkan di mana tempat persembunyiannya. An-nasu ta'u tawa innas annasu da'un tawa unnasi tarkuhum
annasu ta'i para manusia ku ta'un penyakit. Tawa unnasu ta'i opati para manusia ku tarkuhum ninggalakan nas. Manusia itu penyakit, obatnya yo tinggalkan. Jadi kalau manusia menjadi penyakit Anda, tinggalkan supaya selamat. Mengganggu kita tinggalkan, motori kita tinggalkan, menjerumus kita tinggalkan, itu obatnya. Wafil jafailan dalam wangkot, wangkot itu keras hati. Lahum maring nas iku qatul ukhuwati, memutuskan tali persaudaraan. Iku qatul ukhuwati, memutuskan persaudaraan. Keras hati pada manusia itu bisa memutuskan tali persaudaraan dengan mereka. Kasar, kusru, keras hati. Maka yang lentur sama orang, orang Islam itu nurul khatih digambarkan seperti sesuatu yang elastis, laisa kalqomah. Ya, tidak seperti al-mu'min laisa kalqomah, tidak seperti pohon yang kenceng, kaku, ngecocor ya. Yang enggak gampang ditekuk. Jadi orang Islam tidak selentur. Kalau ini boleh. Cuk kaku-kaku jadi orang Islam, nanti gak payu di masyarakat. Wasalim mongko nyelamet nasiro anasa ing para menungso. Taslamu mongko selamat siro. Min min gowa ilim, saking pira-pira gangguan inas. Jadi selamatkan manusia, Anda akan selamat dari kejahatan mereka. Jika kita nolong orang, insya Allah akan ditolong orang. Menjerumus orang akan dijerumuskan orang. Sedekah pengemis 2.000, 20.000 kita akan dibantu orang, insya Allah. Menjahati orang akan dijahati orang. Jadi selamatkan manusia, Anda akan selamat dari kejahatan mereka aja. Ya, ya itu. Siapa yang nolong akan ditolong. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan, karena kita suka menolong ya. Suka menyelamatkan orang, diselamatkan Gusti Allah. Menyelamatkan hewan, diselamatkan sama Allah. Itu gara-gara kita suka menyelamatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kun lan tadia sira iku kharison wong kang kepingin. Halo. Ala kas. Ala kas pitakiyati. Kof ya. Wakun nantati asyira iku kharisan wong kang kepingin ala kasbit
taqiyati ing atase nglakoni pira-pira apa ini, perlindungan. Jadi taqiyah itu berpura-pura untuk melindungi diri, taqiyah. Ala kasbita kiyati ingatasi ngelakoni piro-piro penjagaan atau perlindungan diri. Jadi takiyah itu penyelamatan diri, perlindungan diri, supaya kita selamat itu tidak polos-polosan. Itu namanya takiyah. Jadi menutupi sesuatu yang sebenarnya, ya. Itu namanya taqiyah. Jadi melindungi diri. Ini penting. Sebab kalau polos-polosan ambruk kita. Nah, maka hendaknya kita selalu berbuat sesuatu yang menjaga diri kita. Karena musuh bisa menjadi teman, teman bisa menjadi musuh. Jadi kita jangan terlalu membuka rahasia kita, membuka kelemahan kita di mata orang lain. Itu berarti kita melindungi diri kita. Kalau kita selalu open ya kepada siapapun, nah ini berarti menjerumuskan kita, bukan melindungi diri kita. Namanya taqiyah, melindungi diri. Wa khaliqin nasa wa khaliqan nyrawungono sira nasa ing para manungsa wasbir lan sabar sira ma ing barang bulita kang dicoba sira bihim kelawan nas. Ya, kita jangan menghindar manusia, pergauli manusia, ya, sabar atas ujian karena mereka, ya. Jadi anggap aja kita kumpul orang, kadang-kadang memang diuji. Contohnya diuji, ya, kenalan kita nggak ada utang-utangan, kak nulung malah nggak ada utang-utangan, ngunjuk jaluk mangan. Nah, ini nama ujian dari Allah. Mungkin Allah akan memberkahi rezeki kita, menambah rezeki yang melimpah, kita enggak tahu ya. Walaupun kadang hanya sedekah pada kucing gitu, Allah memberi tambahan rezeki ya yang melimpah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ya, menurut ayatnya apapun yang Anda nafkahkan maka Allah akan mengganti. Minimal 10 kali lipat, bisa lebih dari 700 kali lipat seperti sedekah jariah ini ya. Jadi kuncinya tetap bergaul pada manusia, bersabar atas ujian yang menerima, yang kita terima penyebabnya dari orang lain, dari manusia. Summa. Summa yusim. Asommu. Asommu utawi wong kang budek. Apkamu utawi wong kang bisu. Akma utawi wong kang wutuk. Iku dzatakiyatin kang duweni perlindungan. Jadi wong budek, bisu, buta itu justru
kadang melindungi diri. Ya. Sementara yang banyak omong kadang ditapuk uang. Gara-gara apa? Bisa ngomong, komen-komen. Yang bisu ya selamatnya. Sing budek selamat gak krungu. Ya. Jadi kadang-kadang dengar itu menyebabkan malapetaka. Ya. Karena krungu. Ya. Makanya asommu bolot budek itu kadang lebih selamat dalam situasi tertentu. Wis enak gak krungu gak sedih. Sing krungu tambah mikir, oh, kamu katanya di PHK oleh pacarmu. Karena krungu tambah sewedi. Nek budek ya wis guyu tok ae. Nah, itu karena dengar. Bisu sama, ama buta karena enggak kelihatan. Untung enggak error. Ya, jadi orang enggak tahu itu kadang-kadang justru bahagia. Kok tahu suami selingkuh, oh, tambah enggak karuan. Ngelok dengan mata kepala sendiri tambah loro hati. Ini enggak error ya, tenang-tenang saja. Ya itulah ama. Enggak error. Jadi kadang-kadang enggak kelihatan itu menjadi nikmatnya. Contoh begini ya. Zaman dulu ada orang mondok di pondok tertentu ya. Itu listrik pas gelap. Listrik pas gelap. Nah, temannya ini ingin sekali sekali-sekali kita ini mayoran mangan daging, sayur daging. Terus bagian masak itu punya akal. Dari mana anggaran daging pas-pasan lunan. Dia melihat sandal jepit yang meseleh diirisi. Sandal jepit diirisi. Sandal jepit diirisi dimasak sayur lodeh, sayur apa? Rawon ya. Udah karena gelap masak dan disajikan dimakan bersama dengan teman-teman kenyol. Ya boleh dagingnya enak-enak. Ternyata itu sandal jepit bukan daging. Nah, itu nikmat karena enggak kelihatan dan enggak tahu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidna ilman nafi'ah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.